Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Dung, sudah berapa lama ini rumah tidak kamu bersihkan? Saya, Kang Barnas. Ini mah berantakan. Minta ampun ini mah. Ini mah bukan rumah namanya, Dung. Aduh. Kang Barnas bisa masak? Bisa sih, bisa. Sekalian bersihin dapur ya, Kang. Bahan makanannya ada di situ. Iya. Ini mah sama saja dengan kerja bakti ini mah. Dong, jadi kalau saya pikir-pikir mah, Dong, kita kudu makan di luar. Makan yang enak, yang sehat. Biar kamu teh kuat, tetap ganteng gitu, Dong. Ingat, karena kamu diturunkan dari langit untuk mewakili kegantengan umat manusia sedunia gitu. Ya sudah, ayo Kang. Ayo, tapi duduk dulu. Dong, maafin mah, Dong. Kamu teh ada duit? Aduh, maaf Kang Barnas, saya tidak punya uang ini. Ya sudah kalau begitu mah, saya beli dulu. Kamu tunggu di sini ya. Ya Kang, terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Markudung melarat juga. Harus ada sasaran baru ini mah. Ujang, saya mau ke rumahnya Cik Ati supaya semua masalahnya cepat kelar. Siap, Kang Bos. Sebagai pengawal, saya teh siap menemani. Tapi kita harus atur strategi dulu di sini. Siap. Yang pertama adalah Kang Ujang.